Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat di studio NTMC Polri. Halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Baik, terima kasih Aulia dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di Jalan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dari jalur flyover yang akan dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula di jalur arteri Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan memang tampak cukup ramai dan terlihat adanya antrian kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Begitu pula di jalur tol dalam kota Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga tampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk titik yang kedua kita akan beralih ke Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula di arah sebaliknya, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berada di kawasan ini. Dan titik selanjutnya kita akan beralih ke Pospol Kendal, Jawa Tengah. Dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Begitu pula di arah sebaliknya dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk titik yang terakhir kita akan beralih ke Alun-Alun Situbondo. Dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data yang RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 222 kasus laka lantas. Dengan rincian 30 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat dan 268 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap meningkatkan konsentrasi pada saat Anda sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada audiens. Silakan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.